biar kuat. Bakti sosial yang berupa penjualan nasi murah di daerah kumuh 3. Ini dimaksudkan untuk lebih mempererat hubungan Telan. Antara Dharma Wanita dengan masyarakat setempat untuk coba lihat bahu membahu mengisi bawahnya. Ketua Dharma Wanita unit lem setingkat. Nggak pantas melihara ayam di kamar sementara, Mam. Tapi baunya nggak bisa sementara, Pus. Elu, apa bedanya Mami sama Papi? Tahu. Sambal ini sama gula Jawa. Pameran industri perdagangan dan Mami ngomong ayam malah jawab bedanya Mami sama Papi. Pindah bobok sana, Gi. Nyit-nyit, kita, Vivi. Duh, udah siang. Mana ada ulangan lagi. Hati-hati kalau masukin lauknya. Kemarin ada lengganan yang mengeluh. Iya, Bu. Katanya, lauknya dua-duanya ikan asin. Baik, yang Bu. Satu dua-duanya ayam panggang. Nih. Iya, Bu. Apa? Nih, bikinin surat izin sakit dong. Apaan? Gak sakit kok pakai surat izin segala. Udah pinter ngebohong ya? Gak bohong, Mi. Sekali ini aja. Lupus bangunnya telat. Makanya, kalau udah malam, mata diajak merem, bukannya dibiarin melotot. Mi, ulangan Ngurisan Pancasila. Ngurisan Pak, ya, Bu. Lupus belum siap. Mau ikut ulangan susulan biar dapat nilai 9. Kali ini saja ya, lain kali enggak. Makasih, Mi. Nah, begitu dong, pakai sepatu. Masa nganterin surat ke sekolah pakai sendal jepit? Jadilah anak yang manis. Cepat kembali ya, Lu. Ya, Mi. Udah cakep belum, Bi? Ayo, Non. Dingin nggak semalam? Anget kan? Kalau kurang anget, pakai selimut aja. Kalau kurang dingin, pakai AC. Ding, 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 ding. Au! Hei, cangkir lo! Eh, Neng, 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 mau kemana, Neng? Nyelonong aja, Neng. Jadi jahe. Aduh, mulus banget jempolnya. Malam dong. Bukanya jauh. Berarti mama saya ya? Woi, bareng dong. Woi, pantatnya kayak Donald Bebek. Bobo, bobo, bobo. Eh, Mister Pang, bobo. Aduh, maaf, Pak. Misi, assalamualaikum. Bisa ketemu wali kelas 2A? Hei, lulu manis. Pakai baju garis-garis. Apa kabar, dong? Ngapain sini lu? Cari saya ya? Oh, ini tuh adanya Lupus. Boleh juga. Siapa namanya? Siapa yang jadi wali kelas? Ngaku. Gue. Oh, jadi kamu semua tuh wali kelas, toh? Iya, tempat lu. Beneran. Gak usah repot cari. Gini ya, para bapak wali kelas yang terhormat. Lupus gak bisa masuk karena sakit gawat. Aduh, kok bisa gawat? Ketabrak apa? Gak ketabrak, jatuh dari pohon jambu. Aduh. Tulangnya pada patah. Aduh. Kalau gitu, lupus bisa hipokrit dong. Invalid? Iya, insolid. Benar lupus sakit. Benar sekali, Pop. Gak bohong kan? Gak bohong sekali. Wah, gak nyangka. Tuh anak bisa sakit juga. Hebat. Ah, hitam loh. Kamu gimana sih? Orang sakit malah dibilang hebat. Ya,
Gimana? Im. Hah? Kalau lupus abis mandi, apanya yang tetap dekil? Kok ini malah tebak-tebakan? Gak apa-apa. Namanya tebakan juga lupusnya tetap sakit. Iseng-iseng berhadiah ya. Apanya yo? Rambutnya lu. Bajunya lu. Lupus gak pakai baju kalau mandi. Habis apanya dong? Kukunya? Enggak. Terus apanya dong? Apanya dong lu? Ya, udah nyerah. Iya deh, kita nyerah. Ayo apa? Apanya dong? Mandinya. Udah, jangan dulu. Oh iya. Pada jenguk aja. Kasihan dia. Hibur dikit kek. Of course. So pasti. Kita pasti ke sana, ya enggak? Iya. Apalagi kalau bawa coklat, buah atau makanan lain. Beres. Iya. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Mana surat izinnya? Nih, soalnya Mr. Pang pasti nanya. Bawa lalem banyak ya, dong. Jangan situ lu. Biarin. Mas ini. Tuh anak. Aduh, genit bener nih ayam. Kamu Boim apa Vivi Lon? Lupus. Sukses besar, Pus. Bayangin, semua anak kaget waktu dengar kamu lagi sakit. Sampai ntar, mereka mau ngejenguk abis pulang sekolah. Ngapain kamu biarin mereka kemari? Cerita apa aja sih? Macem-macem. Pokoknya, mereka jadi percaya kamu sakit dan terkapar gak bisa bangun. Gak bisa ikut ulangan, lantaran kaki sama tangan kamu pada patah. Aduh, kamu kan gak perlu ngarang cerita sedahsyat itu, Lu. Ya, gimana dong? Bikin orang susah aja. Abis terlanjur. Kamu sih jadi anak bego banget. Kamu juga bego. Kamu cuma bisa ngasih instruksi ke tentara. Semua teman-teman kamu udah yakinin kalau kamu sakit serius, semua udah dilaksanain. Apalagi? Iya ya, apalagi? Permisi, anybody home? Permintaan. Adios. Amigo. Bentar Pus. Assalamualaikum. Nyinyit bareng. Boros. Udahlah Im, kita akan mau padamu. Jamin bunga ya. Kula nuwun. Bos, Mr. Pang udah datang nih, Bos. Assalamualaikum lagi, Bos. Bos, mereka udah pada datang, cepetan. Ambilin kasur dong di luar. Udah tidur aja dan nyang Tarzan. Sarungnya mana, sarung? Cepet, mereka udah pada datang. Aduh, lu gimana sih, Bos? Cepet dong. Iya, sabar dikit kan. Bukannya bikin yang memelas, kayak Boim lagi ngutang. Tempelin di bibir kiri. Nah, gitu. Kurang. Ya, terus. Bagus. Terus. Terus kemana? Jangan keras-keras. Nah, gitu dong. Capek gue. Aduh, gimana sih? Tahan dong, Pus. Nah, tahan terus. Tahan ya. Lumayan, Pus. Kita bakalan dapat kiriman makanan. Lulu ke depan dulu ya. Semoga sukses deh, lo. Acih. Pus. Gawat, Pus. Apanya yang gawat? Mr. Pang juga datang. Aduh, lu kamu bego banget sih. Aduh. Lupus. Lupus, kenapa? Tolong angkatin, kita taruh di ranjang Tarzan. Potong sur-sur. Hati-hati. Pelan-pelan. Dibantuin, Gep. Bawa ke rumah sakit aja. Ngenim, Lupus lu bohong. Kita kerjain yuk. Oke. Mr. Pang mana? Mr. Pang. Misi didit. Panas sekali ya, Pus. Wah, panas. Woi, panas ya, panas. Enggak, gue panas. Enggak panas. Panas sekali ini, Sur. Tawon dulu. Jelek lo. Bego. Panas lo. Ketawon lo, Pus. Pus, Mr. Pang udah tahu kamu jatuh dari pohon jambu. Tadinya beliau mau ikut sama kita. Mendadak beliau ada rapat. Pusing. Romi dan Yuli. Dua remaja saling mencinta. Berjanji sehidup semati. Cinta babi. Norak deh kalian. Norak. Awas ya kalian, jangan pada nyanyi lagi. Ya, Poppy. Gini, Pus. Anak-anak mau. Gak mau, Poppy aja yang ngomong. Sama saja, Pus. Ya deh, apa? Kita semua mau ngecing ke Salabin Tanah. Sekalian ngerayain today-nya Meta. Birthday Meta? Wah, selamat, Met. Meta, sini, Met. Met, tanya, Met. Sayang sih kamu gak bisa ikut. Mau diundur, gak enak sama kakak Meta yang udah repot nyiapin. Kata teman-teman, Nyit, kebayang tadi jatuh. Karena ulangan dibatalkan. Saya ganti ayam aja ya. Batal? Iya. Selamat istirahat aja deh, Pus. Ntar gue ceritain sepulang dari sana. Nyit, Yunita, kamu gak usah ikut ya. Ntar dikitirin Boim lo kayak ayam. Tapi ibu sudah kasih izin kok, Pus. Iya, ya tenang-tenang aja di rumah, Pus. Nanti daku kirim beronggok-onggok bunga. Agar segera sehat tubuhmu, Pus. Nanti ku kirim kembali beronggok-onggok bunga ke rumah Wulan. Oh, Wulanku.
Pus, gue punya gimbot, mau pinjam? Kamu istirahat, Pus. Kamu minta oleh-oleh apa sama kita?